seperti itu, kita kualitasnya baru kita grading atau kita pilih manual. Sebelum manual atau pasti dulu kalau misalkan karena begini-begini dan juga biji kakaonya terus dipilih manual lagi karena sangat dimungkinkan biji tersebut rusak dalam perjalanan dari Pulau Sulawesi ke sini. Kan nggak cuma sehari, nggak mungkin sehari itu dua, bisa satu minggu, bisa lebih lebih. Baru kita harus kita panggang. Kayak di itu masih kayak di bakery nggak sih? Iya, enak. For your information untuk hari ini, hari Sabtu dan Minggu, yang ketiga kami hanya sekitar 50%. Jadi cuma salahnya aja yang kerja, yang kerja karyawannya. Karena kan satu minggu kalau aku tenaga kerjaan kan harus libur dari sini. Tapi kan kalau kami sudah jadi tourism objek, ya jadi mau nggak mau harus berangkat. Lembur. Ya, enggak lembur sih, Pak. Tapi tetap mereka malah anu ya. Pak, saya dari satu kemarin udah belum pernah libur. Saya meronta-ronta ini. Oh, kalah. Gue udah main. Teman-teman sorenya pada ke objek wisata saya melayani tamu. Iya. Semangat. Semangat dari sini saya makan mie ayam. Rasa coklat di sana. Habis itu kita pisahkan di sana di mesin kerjain winnowing kan akan terpisah antara nipsnya dan juga kulitnya yang sudah kita lakukan tadi Pak di depan di museum. Terus bijinya inilah yang akan jadi coklatnya. Kulitnya kita jadikan kompos dan juga topping minuman. Mas kalau yang di reject dibalikin ke petani itu gimana? Oh enggak, kita jadikan olahan lain untuk topping atau untuk rendang biasanya. Enggak semua sih Pak, tapi tergantung juga ya, tergantung MOU-nya sama petani ya. Beda-beda, tapi setelah saya kebanyakan enggak di vendor semuanya. Sebab yang masih raw material, masih kasar. Itu akan kita jadikan di box ini, kita diamkan bukan di sana tapi di gudang pertama untuk kita aging yang pertama lebih kurangnya adalah sekitar 3 bulanan. Itu disetarakan, disamakan konsistensinya dan juga teksturalnya semuanya biar sama. Ya masa kita kan sudah menghentikan produksi coklat dari satu daerah, harus single origin. Karena orang Indonesia enggak tahu itu, orang Indonesia pengennya cuma coklat ya coklat, yeah. Rasa ini ya rasa ini. Nggak terlalu peduli, ini dari Pulau Sulawesi, ini dari Jakarta. Mereka nggak mau peduli tentang itu, yang penting coklat ya coklat. Kalau bikin teh kopi kan spesifik. Benar, nah itu bisa. Bisa Pak, tapi nanti ingredientnya lebih susah. Lebih dan konsumennya terbatas juga ya? Sangat terbatas sekali. Lebih kasarnya kita bukan untung tapi malah berkurang kita profitnya. Segmentasinya jadi nggak global. Setelah kita 3 bulan, kita refining dengan mesin yang ada kabelnya warna kuning. Untuk kita pisahkan antara mentega dan juga bubuknya. Contoh, dari 10 kg coklat liquor yang akan jadi mentega cuma 3 kg. 7 kg-nya adalah bubuknya yang kami anggap sebagai ampasnya di Belgian. Jadi lebih detail lagi, habis itu mentega tersebut akan kita campur lagi di mesin yang paling gede itu yang sebelah sana. Akan kita jadikan jenis coklatnya. Cuma ada 3 jenis coklat di Monggo. Coklat putih, coklat susu, dan juga coklat hitam. Campurannya beda-beda. Monggo sebelah sini dulu. Agak sedikit panas dulu sebelah sini ya, masuk dulu. Pure ini masih belum dijadikan coklat yang rasa apa itu belum ada, tapi masih dalam bentuk mentega. Mentega yang cair, tapi nanti akan kita lembutkan lagi dengan mesin ini Pak, mesin quenching. Kita quenching dengan suhu 50 derajat Celcius. Ya, yes, bukan mesin Indonesia, kebanyakan mesinnya bukan dari kita, tapi dari luar. Kita quenching itu biar teksturnya lebih halus dan juga permukaan coklatnya permukaannya lebih glowing, lebih bersih. Waduh, coklat glowing. Habis itu baru kita masukkan quality control, pastikan kualitasnya bagus. Lalu kita keraskan mentega tersebut menjadi blok-blok coklat. Kita diamkan dalam gudang setengah jadi lebih kurangnya 2,5 sampai 3 bulan lagi. Oh, selesai. Itu namanya secondary aging. Ya, in total ya secondary aging-nya di sana. Biar di aging teksturnya lebih bagus. Setara semuanya, sama kerasnya juga padatnya seperti itu sama semuanya biar nggak ada coklat yang lembek ada yang sini keras jadi nggak bagus. Kalau mau coba di sini silakan. Oh, bohong banget kalau cuma coba doang mah. Kalau masih